Kementerian Agama, Kemenag, mencatat lebih dari 34.000 jemaah serta petugas haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Kepala Biro Humas Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kemenag, Ahmad Fauzin mengatakan bahwa hingga Selasa dini hari, jumlah jemaah dan petugas haji yang tiba di Madinah mencapai 34.358 orang. Sedangkan jika dihitung kelompok terbang, kloter, yang diterbangkan mencapai 89 kloter. Sementara itu, sekitar lebih dari 6.000 jemaah haji telah memasuki asrama haji di 10 embarkasi, jumlah terbanyak berada di embarkasi Pondok Gede Jakarta yakni 1.145 orang. Secara bertahap, setiap harinya jemaah masuk asrama haji, selanjutnya didorong ke bandara untuk diterbangkan ke Madinah, jelas Ahmad Fauzin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!